Assalamualaikum, dapat kiriman R1 dari Bapak Rifai. Nah, ini berat buah, insya Allah 1 kiloan ya. Kemarin lupa nggak ditimbang, sudah keburu dipecah dan terlalu lama di jalan sepertinya waktu pengiriman ya. Jadi proporsional buahnya sangat besar, bagus. Warna daging juga oke. Kulit tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal, tapi akan kita coba ya. Kita bertiga di sini. Nah, ini dari MDPL berapa ya Mas? Dari PIT-nya ini Pak Rifai bilangnya. Saya akan coba incip yang tengah ya. Dikupas mudah, kulitnya tidak tebal, tidak tipis, dikupas sangat mudah dan dagingnya bagus, besar. Cuman sudah overlap ya kelihatan ya lama di jalan. Tabukannya lembut, lembut, terus kemudian ada manisnya, gurih juga. Pulen, ada sedikit pulen. Kita kalau bandingin ini kayak apa ya? Coba Mas, gimana kalau menurutmu Mas? Mana ya? Coba Mas bandingin. Monggo, dicoba Mas. Tampilan buah oke. Ini kemarin 7 hari perjalanan, hampir 5 atau 7 ya. Jadi sudah mulai overwrap. Bagus sebenarnya, tapi kami tidak menjual bibitnya teman-teman, ini hanya mereview saja untuk alpukat lokal, karena kita sekarang lebih konsen ke alpukat introduksi yang ditanam skala perkebunan luas di luar negeri gitu ya teman-teman. Untuk review R1 nya seperti ini, tampilan buah bagus. Nah, tidak masalah teman-teman mau menanam ini, tidak masalah, semuanya juga bagus. Kayak ada sedikit pahitnya ya, saya rasa sedikit, tapi ya teman-teman ya. Jadi reviewnya tentang R1, tentang R1 itu, dan karena ini terlalu overlap jadi saya belum bisa ngomong terlalu banyak gitu ya. Tapi overall semuanya oke. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya.